Halo guys, selamat datang di YouTube channel kebanggaan kita semua, kebanggaan aku lebih tepatnya. Aku sekarang lagi mau siap-siap buat pergi syuting. Oke guys, hari ini aku mau berangkat kerja dulu dengan rambut baru aku, ngacet terus. Lumayan jauh sih di Jakarta Barat, jadi aku harus cepet-cepet. Baby Don udah susu, tadi udah mau tidur tapi bangun lagi. Jadi ya udah, mungkin dia mau main. Ikutin aku ya guys. Makasih sus, bye Don. Kita udah sampai di lokasi shopping, diantarin Mas Dul. Terus kita sekarang langsung aja ke dalam. Aldi Taher, apa kabar? Ciri-ciri artis zaman sekarang tuh selalu diikuti kamera. Nah, kalau dulu kan dikejar-kejar keluar-keluar, sekarang mereka beli kamera sendiri, di ambasador, direkam. Dukung Aldi! Presiden! Nggak jadi, nggak! Aku senang banget lo ketemu Jessica Mila hari ini lo. Bukan Jessica Mila dong. Salah dong. Jessica... Alba. Tua banget ya? Artis-artis yang tahu Jessica Alba itu berarti artis tua. Nanti, ini artisnya nih. Pokoknya gue doakan. Amin. Apa? Masalah yang kamu hadapi segera selesai. Iya, makasih. Ada solusinya nggak buat aku? Solusinya gampang. Apa? Undang aja Aldi tadi di podcast. Saya doain. Apa? Baca Al-Quran rekam posting. Gak bisa, beda agama. Ya nggak apa-apa, kamu baca Alkitab rekam posting. Baca Alkitab? Rekam posting. Rekam posting. Solusinya ya ke Tuhan, Bunaro. Oh, solusinya. Kayak ada lagu nih. Iya, apa? Aldi Taher selain Jessica Iskandar. Yeah. Jangan lupa minum susu. Susu udah aja. Menyambung. Ini gue udah lama ketemu dia loh. Iya, kita kenal udah lama ya. Terakhir itu di PS, dia masih... Enggak, di PS dong, tempat syuting. Sama Budi Anduk bro, Bapak Sutra almarhum. Almarhum. Jadi ngomongnya ada honornya gak nih? Lu masuk kamera? Gak ada. Jadi gak ada honornya, maaf ya. Ini masuk kemana? Ini masuk YouTube-nya Atta Halilintar. Ya Allah. Jadi gua rekam, gua jual ke dia, gua emang calo. Aldi, lu pakai kameramen dong, pakai kamera. Lu mau pakai HP gimana sih? Bu, gua aja. Kalau belum tentu viral, ngapain tuh pakai kamera bagus? Ini juga belum tentu laku. Oh, belum tentu tayang. Belum. Tayang sih tayang, kalau belum mau tayang. Tapi suami dia bule loh. Terus kenapa? Ini cuma itu doang, suami bule. Iya. Kamu kapan punya istri lagi? Apa udah? Udah. Oh udah. Dia tinggal punya TV di rumah dah. Iya, jarang nonton TV. Dia nontonnya YouTube. Anak berapa sekarang anak? Alhamdulillah 3. Udah 3. Hebat loh. Jadi Jessica, gua kan waktu ketemu lo masih ABG. Dan sebelum ketemu di Tawa Sutra syuting, kita ketemu di PS. PS dulu banget. Lo masih unyu-unyu. Iya. Lu juga. Udah agak ya. Terus? Kita sahabat kan, serius deh. Circle-nya Aldi Taher tuh. Enggak, enak aja lu, kita gak sahabat. Dulu. Enggak. Kalau sekarang kan gue banyak di blok sama artis. Lu tau gak yang ngeblok gue siapa aja? Siapa aja? Deddy Corbuzier. Iya. Najwa Shihab. Iya, iya ngeblok artis-artis luar biasa ya. Makanya itu prestasi gue mau dapetin rekor muri. Oh, sebagai? Sebagai artis yang banyak diblok oleh artis. Oh. Belum ada kan? Belum. Ini bentar lagi juga Jessica Iskandar yang ngeblok gue. Dengan alasan? Dengan alasan karena ya gak penting juga, ngapain nge-follow Aldi Taher. Emang aku gak follow siapa-siapa juga? Tuh kan, benar berarti udah. Apaan?
jangan di blokir please, nanti gua gak bisa bansos. Iya. Ini baik bu, dia lu cantik, baik, enggak. Suaminya Jessica, standar lu beruntung. Serius dah. Selain hidung lu mancung, lu beruntung. Ini pengakuan dari Aldi Tahir penting gak sih? Aduh, gua ini mantan suami Dewi Persik Jessica. Kok lu ketawa? Ya benar. Gua ini adiknya Saiful Jamil. Oh, Akur. Alhamdulillah, gue mau bikin duo. Apa? Duo mantan suami Dewi Persik. Oh. Lagunya Dewi Persik sayang Aldi Taher. Aldi Taher sayang Saiful Jamil. Mereka saling mencintai dan silaturahmi. Coba saling sayang, saling sayang, saling maaf, saling maaf. Sama-sama. Tapi gue syuting sama lu dulu sama Nia Ramadhani, inget gak? Acara apa? Oh itu Ngopi Darah. Ngopi Darah. Di Mall Ambassador. Iya, yang itu kamu kayak lagi mau nyapres ya? Nyalek. Nyagup. Ya sekarang nyapres. Gila lu. Tapi di Uganda. Ini ketawanya gak berubah loh, gue dulu sering bikin dia ketawa di Plaza Senayan dulu. Gue kan gak jajan ya, maksudnya gue suka nebeng-nebeng jajan sama orang. Dia sih interaksi orang baik banget ya. Sih. Ini ada artis, sombong banget. Ini senior lewat kagak ditegur. Dia asiknya main Mobile Legend. Kalau Jessica Iskandar lewat ditegur nggak? Gue nggak tes. Coba ya. Halo Kak Jessica. Hai, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Lagi ngapain? Lagi main game, tapi nggak penting game mah. Oh. Iya. Tadi lu geliran gue lewat lu. Apa? Kagak ada ditegur-tegur. Tadi lewat. Kayak kucing lewat. Ulang. Reka adegan. Kagak lihat gue, kagak enak. Coba lu ulang. Mata lu ketutupan kumis. Coba lu lewat ulang. Coba, reka adegan. Adi Taher penyanyi lagi viral, Lesi sayang. Rizky bilang. Ini orang bakal gula-gula ke seto. Atas tuntutan apa? Gue dicuekin gara-gara game. Ada artis. Halo, halo, apa kabar? Ya baik. Sehat ya? Sehat ya? Iya, aku bilang kamu. Oh iya, semangat ya pokoknya. Bro, harga diri gue di vlog gue gak ada nih. Tolong lo minimal acting lah. Ini vlog gue lagi nyala lo. Tapi kamu tahu kan dia siapa? Oh, ini Bang Aldi Taher. Oh. Yang bikin lagu itu kan, Lesti sayang, Rizky bilang. Gitu. Cuma gak penting ya? Iya, penting. Lebih penting game? Game. Apaan tuh? Apaan? Vlog? Ini kamu di record loh, kalau kamu gak setuju kamu langsung bisa gugat aja. Bisa gugat ya? Iya. Buat ngomong anak gue sempak istri gue, tolong boleh ya tayangin ya? Enggak, emang sempak istri dibeli terus. Sempak istri gue bolong tuh. Makanya dibuka dulu dong. Enggak, kalau enggak bolong gimana masuk kakinya? Emang sepak lo enggak bolong? Bolong. Awas aja tubruk aja, tubruk. Jangan, aja tubruk kopi kali ya. Gua kasih judul pak, ya. Pak, harusnya kencengan bang. Dikit, Pak. Gua kurang kenceng. Gua lama gak di calling, cuman. Maksudnya mau main lagi. Maaf, ini Regen masih mau dilanjutin enggak? Kalau enggak dia mau main lagi. Enggak, ngobrol dong. Kok ngobrol? Gua senior nih, woy. Hargain dong, woy. Ini hargain. Halo. Ya udah ya, Aldi ntar kita ngobrol lagi. Kita ngobrol lagi ya. Iya. Di podcastnya siapa? Atali ntar apa di podcastnya? Ria Ricis. Ria Ricis, calling dong. Aduh, bener nih gue biar pansos nih ya Ria Ricis. Ria Ricis, please ya. Ria NS, tolong undang kita juga berdua. Ih berdua nggak paketan kita sorry. Sendiri aja. Jessica Iskandar datang. Ya terima kasih. Ini. Bang, abang nggak usah bang. Ini khusus artis. Ini kamera aku. Oh, kamera artis ya udah. Oh, SCTV ya. Sudah SCTV ya. Ini sebelum tayang di YouTube gue tayang dulu di Beats. Halo Kakak, apa kabar? Munar. Ini ngumpul semua menyambut Aldi Taher sama Jessica. Iya. Iya. Waduh Mbak, jujur Mbak, sudah lama di calling, sekali calling penta saya. Malu-malu nih si Aldi. Siapa namanya? Kak, mau Evi sayang, Aldi Taher. Kak, ada kata tembak gak? Aldi sayang, Evi, siapa namanya? Iya. Kok ada siapa sih? Aldi Taher. Bisa banget sih, yang lu ini yang sendirian, yang bertuju. Jendes. Pintar hidup lu. Pas banget lu. Emang kayak dari dulu. Baru tujuh jendes. Aldi Taher ini kan presiden janda. Oh, presiden janda. Makasih ya, Kak. Pilih Aldi Taher.
Apa Bang Oci? Halo. Ini mantannya Dewi Persik kan? Eh, sekarang di boleh lo banding. Ini mantan Dewi Persik. Gue mantan suaminya, lu kan cuma mantan suaminya. Siapa? Baru mantan lama, abis itu baru dulu. Kita makasih ya. Jessica Skandar mau wacana gak mantan suaminya Dewi Persik? Eh mantan pacar. Jadi ini mantan suami? Dewi Persik, itu mantan pacar. Itu mantan pacar Kak Dewi? Yes. Kalian adalah sang mantan. Wih, bagus banget jadiin film tuh. Iya. Yeah. Bisikan sang mantan. Bisik. Udah ya, netizen, sorry kuota gue habis kalau ngupload lebih dari 8 menit dah. Thank you, Assalamualaikum. Pakai lumayan dapat konten nih, biar eksistensi gue sebagai artis udah teruji. Berapa menit kamu Aldi tadi? 9 menit lagi deh. Oh, ini ya. Oke guys, aku sekarang mau makeup dulu. Ntar aku lanjutin lagi. Aldi. Ini nyala gak sih kameranya? Gue curiga gak nyala nih, yang udah-udah gitu loh. Gak enak aja. Iya, karena gak enak. Dia pura-pura nyorot. Gue pernah loh. Ini serius. Gue dulu diwawancara. Ya, sama Dewi Persik. Terus? Ya disorot tuh Dewi Persik doang, gue kagak. Ya tawa banget sih, Kak, cuma bagi itu dong. Bagi mati-mati. Bang, ayo, bagi, nyala, bagi nyala, masker nyala. Jedar dong, atuh dong. Masker jedar? Lah ini masker siapa nih coba? Nih, ini enak. Jedar. Duh, masker jedar kan? Maskerku ini. Iya itu jedar namanya. Iya, Bu. Ibu sekarang dagang masker. Masker jedar. Tapi kita ini menjaga silaturahmi oke loh. Kumpulin ya, Aldi Taher, Diki Tirta, saya Ikut Jamil, dan Sobat Friends. Wawancara bertiga. Penting gak? Penting dong. Buat apa tapi? Buat silaturahmi, Jessica. Kak, maaf kak, ada gunting gak kak? Tapi Pak netizen, Alem. Netizen temannya dia terjen ini serius ya. Jessica Iskandar ini orangnya sangat sederhana dari dulu. Artinya? Ya, maksudnya kemana-mana gak bawa asisten. Bawa harusnya, cuma lagi di kantor polisi. Oh. Jadi saksi bu? Jadi saksi di BAP. 20 orang nih? Enggak. Asisten lu 20 orang? Dua. Oh dua? Yang 18 orang masih ada di rumah kan kerja? Nah, nih diungkap ya, di rumahnya Jessica Iskandar itu yang kerja itu 20 orang. Aldi lu yang benar, lu jangan kayak gitu, ah lu mah sok kenal lu. Yang nyapu ruang tamu. Bang, kaca aja bang. Hah? Nah. Emang kesorot bang? Kesorot. Ngatur-ngatur aja sih, terus padahal juga bukan. Emang dia Emil Gehab? Mbak ini emang dessert buat kita pak? Tadi belum selesai cerita Jessica Iskandar. Biar penasaran. Oh penasaran. Udah pokoknya lebih tura, lo beritain. Jessica Iskandar, pegawai di rumahnya 20 orang. Kagak ada, udah kagak masuk akal. Ya kalau dikumulatifin, dek dulu. Oh, ditotalin dari informasi. Yakin out. Tapi dia awet muda loh. Ya, apalagi mukanya. Bang, dikit irta, bang. Woi, siapa sih yang gak tau dikit irta ya? Ini ada suara-suara hati panas seorang mantan nih, dari mantan ke mantan. Enggak, gua sama dia mah gak pernah panas. Gua panas itu mau tau siapa. Apa? Jadi gua buzzer. Kenapa sih? Karena gua di blok. Ah, masalah di blok dong. Udah kita ngomong dari hati-hati deh. Lu sambil makeup gak apa-apa, tapi gua udah sambil. Iya boleh. Ada yang gak mau ditanyain gak, Jess? Gak ada yang mau ditanyain. Iya. Gak ada. Oke, kita lagi di podcast Open the Door. Aldi, kamu tuh lagi kenapa sih? Lagi BU. Kamu tuh kayak gini, apa? Kamu tuh lagi stres atau apa? Iya, stres. Gak ada yang ngomong. Karena? Udah lama gak di-calling. Makanya kamu bikin masalah dong. Enggak, terakhir gue di-calling di acara La TV sama Space Tune. Ya. Ah, program 3 yang gue udah di-drop. Kenapa di drop? Gak tau supaya netizen kali. Jadi gini ya Jessica, ya sebenarnya sih gue jujur ya sama lo ya. Iya. Gue begini tuh ya buat bapak anak sama siapa istri. Jangan mengatasnamakan istri kalau enggak. Tanya ya bini gue, kalau gue ngasutin bini gue kan lo tau sendiri. Soalnya lo keluar ngapain kayak dagang mie ayam kayak gitu katanya. Mie ayam. Gue dagang mie ayam Jessica di garasi rumah gue. Bener? Beneran? Iya, eh netizen jangan bisik nih lagi masang kemoceng bulu mata. Oh bulu mata
Terus ada lagi nggak yang nggak mau ditanyain, silakan. Ini yang nggak mau ditanyain. Apa ya? Lu nggak nanya gue masih sayang nggak sama Dewi Persik? Kamu masih sayang nggak sama Dewi Persik? Masih dong. Orang gue CLBK gitu loh. Lah katanya udah punya istri. Gua? Iya. Gua udah punya istri dan gua masih sayang sama Dewi Persik, emang kenapa? Gimana harga diri istri kamu digituin? Kamu gak menghargainya? Eh, no, dan no. Udah ngantri tuh. Untuk? Untuk? Beli minyak goreng. Nih, ini coba kita telaah ya. Gua udah punya istri nih. Dan gua masih sayang sama Dewi Persik. Salah. Sebagai apa dulu? Masih cinta. Nah itu nanya sebagai apa dulu? Sebagai apa? Sebagai partner kerja. Oh. Acara CLBK. Oh, itu acara bareng ya? Makanya lu tamu di situ. Oh iya iya iya, aku waktu itu diundang tuh. Yaudah, aku bilang ya. Di saya Iskandar udah mau nih ya, gue bilang Bu Christine. Itu acaranya ngapain? Maunya gak ngapa-ngapain, dibayar aja. Oh. Ini dibayar kemarin dia. Cuman bercanda-bercanda. Ibu bos, Ibu CH, nih lagi sama... Pak Christine, apa kabar? Mau diundang di CLBK, Ibu bos. Siap. Oke. Okay. Ya, 20% ya? Hah? Gila. Dimintain potongan nih. Jangan lo gua. Jangan dong Aldi. Ya udah 15%. 30 deh. Enggak. 10% aja. 30, 35 lah 35. Eh, masih ingat di Mentawa Sutra ya begitu dibalik-balik. Gue inget banget dulu waktu syuting Mentawa Sutra, bro. Gue nebeng di mobil Mercy dia tuh. Ingat enggak? Mercy. Oh iya iya. Mercy kamu yang hitam dulu. Iya iya iya. Gue masih naik putih. Suzuki Carry putih. Oh ya putih. Adem banget bro. AC-nya double blower. Sahabat gue nih Jun. Dari awal ke akhir. Iya Jun. Gue nih yuk. Biar ke saya tuh gue mainnya sama Arif Roman atas. Buset. Gue mainnya masih wakwaw lagi. Papan penggilusan. Wakwaw. Tapi emang dia gak berubah bro. Kenapa gak berubah? Dari dulu tetap cewek terus. Ya iyalah. Tapi dia ibu yang sangat sayang sama anak ibu. Dia juga bapak yang sangat sayang sama uang. Lu sayang uang. Eh, Miki kamu anaknya berapa sekarang? Eh, awas dong Aldi, aku mau ngobrol sama Miki. Ya gak apa-apa kan, aku bisa jadi perantara kalau misalnya. Dik, jadi meja banget. Jangan jadi meja gua, jadi toilet. Bercanda, bercanda, ya ampun segitunya. Enggak, emang gue juga mau make up. Oh ya, tapi gue sini aja ya. Iya deh, biar masuk kantin. Kayak viral. Oke guys, kalau gitu sekarang mau syuting dulu. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, dan share dong video.